Pernahkah anda melihat sebuah lukisan yang dilukis dan diwarnai dengan menggunakan kaedah pembakaran? Tangan berseni luar biasa ini ada di Malaysia, di sebuah perkampungan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Malah hasil seni lukisan tangan ajaib ciptaan Tuhan ini telah berada di layar televisyen di Filipina yang menjadi bualan para netizen seantero dunia. Semuanya bermula dari bakat kreativiti dan iltizam yang tinggi yang ada pada diri sosok tubuh Azrul Nizam Muhammad yang mengusahakan penghasilan produk potret terbakar yang semakin mendapat tempat. Manakan tidak, potret terbakarnya yang berinspirasikan drama Dolce Amor tular di media sosial selepas beliau mengirimnya di laman Facebook. Jejaka berusia 29 tahun yang mesra disapa Ajoy ini kini tidak menang tangan dalam memenuhi kehendak permintaan hasil kerja tangannya. Saya nak start tu, saya bukan nak plan untuk berniaga. Tapi saya kata, apa yang ada pada diri saya yang saya boleh jual? So, saya tengok apa yang ada pada diri saya adalah bakat lah. Saya tengok balik semula, waktu sekolah menengah, sekolah rendah, saya suka melukis, potret, bagi. Walaupun saya masa tu tak ada background art pun. So, saya suka bagi ada hari guru dan semua. Tapi untuk kita bersaing pada zaman sekarang, kalau saya jual benda yang sama, teknik yang sama menggunakan pen apa semua, benda tu tak ada keunikan. Jadi saya kata, dia mesti ada sesuatu keunikan. Bermula 2017 tu, memang saya tekad, okay, aku nak jual bakat. Nak jual produk, nak jual bakat, skill kita. Secara tak langsung benda tu dia jadi perniagaan. Kita jual bakat tu dia jadi perniagaan. Walaupun kita tak pernah nak buat berniaga, kita nak jual bakat buat kita nak. So kita jual, start dengan kuantiti yang sedikit lah, kita buat sampel kecil-kecil kan. Dan permintaan tu makin banyak. Jadi saya mula rasa cenderung tu sangat sangat tinggi. Memang waktu tu kita, okay, kalau ini hasil dia, aku memang kena buat 100%. Mulai sedar akan permintaan yang kian bertambah, pemegang sarjana dalam bidang seni, reka bentuk industri dan teknologi dari UiTM ini mula mengorak langkah dengan mempelajari ilmu keusahawanan. Potret yang diukir menggunakan kaedah pembakaran di atas susunan kayu pine memberikan sebuah nilai estetika tersendiri, menjadikan sesebuah produk terunggul bagi perusahaan yang diberi nama Ajoy Wood ini. Harapannya ingin melihat perusahaannya setanding antarabangsa di samping mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat sekitar agar dapat mencungkil lebih banyak bakat yang terpendam dalam kalangan generasi kini.